Ruben Tiran sepakat penjuru, tandukan dan jaringan dan long memecah kebuntuan menit ke-34. Satu tandukan yang cukup tepat. Terpaku kan Stuart Wilkin yang memberikan cabaran, berjaya untuk melepasi kawalan Stuart Wilkin dan melakukan satu tandukan yang membuat Arthur Linus tolakan mencari Nazir Odaib. Peluang untuk Nazir Odaib. Diselamatkan masa ini. Buang Takayama. Taiki Takayama menyamakan kerugian. Kita lihat bagaimana Arthur Linus melihat kerugian Nazir Odaib. Percubaannya diselamatkan oleh Kalamullah. Gawang Los sudah terbuka. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Taiki Takayama. Untuk jaringan penyamaan Sabah di separuh masa yang kedua. Dia berada di kedudukan yang tepat dan masa yang tepat. Untuk Stuart Wilkins, Yaris Ciperabat, Maxus Musa. Masa lagi Maxus, ketagak peluang Irfan Fazal! Irfan Fazal kemasukan! Maxus Musa memulakan dengan melakukan hantaran dan Irfan Fazal berjaya melepasi dua pertahanan PJ City. Satu tampanan yang mengelirukan Kalamullah